Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Arya Saloka mengalami kecelakaan pesawat saat hendak terbang ke Amerika Serikat. Hal ini jelas menjadi kabar buruk bagi Amanda Manopo sekeluarga. Bagaimana tidak? Andin, Amanda Manopo, harus diliputi kecemasan lantaran pesawat yang ditumpangi Aldebaran, Arya Saloka, hilang kontak. Kisah Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta membuat nama Arya dan Amanda makin dikenal. Cerita penuh dramatis ini membuat penonton penasaran dan setia menanti tayangan Ikatan Cinta. Episode emosional sinetron Ikatan Cinta membuat penonton khawatir. Dalam sinetron Ikatan Cinta, Aldebaran diceritakan pergi meninggalkan Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo. Bak isyarat yang diberikan oleh Arya Saloka, Aldebaran dan Andin harus berpisah untuk melepaskan cintanya dalam perjalanan bisnis ke Amerika. Aldebaran juga memberikan pesan terakhir untuk Andin bahwasannya Aldebaran tak menghabiskan waktunya bersama keluarga selama bulan puasa lantaran harus dinas ke luar negeri. Episode tersebut bahkan terlihat dramatis, ketika Aldebaran berada di bandara. Di sana ia dengan penuh haru berpamitan dengan Andin dan dua anaknya, Reina dan Askara. Andin pun tak bisa menahan tangisnya, lantaran hal ini merupakan kali pertama ia diceritakan berpisah dalam waktu lama dengan Aldebaran. Adegan Aldebaran berjalan di bandara menuju pesawat pun membuat dramatis dan membuat penonton bertanya-tanya. Apakah ini isyarat jika Arya Saloka bakal berpisah dari Ikatan Cinta? Farah Sakila yang berperan sebagai Reina di Ikatan Cinta pun merasa sedih. Ia mengungkapkan kasih sayangnya kepada Arya Saloka karena selama beberapa waktu lamanya tak bakal bertemu. Makasih Pak @arya.saloka udah jadi papa terhebat Reina, tulis Farah di akun Instagramnya. Akun Instagram Farah Sakila juga mengunggah cuplikan video kiriman fans berisi momen syuting dengan Arya Saloka. Dalam cuplikan itu terlihat momen Aldebaran yang begitu menyayangi Reina meski bukan berstatus anak kandungnya. Melihat cuplikan itu, sejumlah penonton Ikatan Cinta ikut merasakan haru. Pun demikian Arya Saloka yang mengungkapkan cintanya kepada Farah Sakila. I love you nak, tulis Arya Saloka. Tanpa Papa Al Ice terasa ada yang kurang, komentar penonton. Aktor Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo. Suami Putri N itu memang ada proyek baru berupa film layar lebar. Praktis, selama proses produksi film layar lebar barunya, Arya Saloka pun harus meninggalkan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Sementara itu, Putri N yang kerap mendapatkan cibiran dari warganet semenjak Arya Saloka bermain di Ikatan Cinta kini tampak bahagia saat suaminya hengkang. Iya, Putri N memberikan dukungan Arya Saloka, suaminya yang tengah melakukan syuting film terbaru. Lewat laman Instagram, Putri N mengunggah foto saat Arya tengah melakukan adegan di film barunya.
Putri pun menuliskan kalimat semangat untuk Arya sebagai keterangan foto tersebut. "Semangat Baba, emoji love," tulisnya. Akan tetapi, unggahan itu malah dibanjiri komentar sinis dari warganet. Hal itu karena Putri tidak pernah memberikan semangat kala Arya beradu peran dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Seperti diketahui, kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta kerap memiliki pengertian yang salah. Padahal mereka berdua berteman seperti biasa. Kini karena ulah warganet yang tak menjaga, Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap menjaga jarak. Diketahui memang kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo dengan chemistry yang kuat pun menjadi polemik. Semenjak mendalami peran sebagai Andin di Ikatan Cinta, rupanya malah membuat penonton baper. Saking bapernya Amanda Manopo saat akting menjadi istri Aldebaran yakni Arya Saloka, membuat kehidupan Putri N tak nyaman. Iya, Putri N kerap kali dibanjiri berbagai macam perkataan agar segera berpisah dengan Arya Saloka karena banyak yang berharap Andin dan Al bersatu di dunia nyata. Nampaknya hujatan demi hujatan yang ditunjukkan Amanda Manopo dan Putri N sudah sampai ke telinga pemeran Andin Ikatan Cinta. Kejadian saling sindir ini terjadi tak lama setelah Amanda lontarkan sindiran menohok. Bermula dari sindiran yang ia lontarkan bersama temannya di kolom komentar postingannya, membuat Amanda Manopo jadi sorotan. Tak sedikit pula netizen yang mengira jikalau sindiran tersebut ditujukan kepada Putri N, istri Arya Saloka. Tak mau disalahkan jadi penyebab, jaga jaraknya Amanda Manopo dan Arya Saloka, Putri N buka suara. Putri N bahkan geram saat Angnya Ibrahim terkena imbas komentar hate kepada dirinya. Arya Saloka pun sampai menangis mendengar cerita Putri N. Melansir Tribun Jabar, di balik sikapnya yang terlihat cuek ternyata ada sisi lain Arya Saloka yang jarang diketahui. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.